Kita mulakan surah Surah An-Nisa mulai ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad sesungguhnya ja'akum telah datang ia kepada kamu. Burhanun, keterangan. Min, daripada Rabbikum, Tuhan kamu. Wa anzalna, dan telah menurunkan kami. Ilaikum, kepada kamu. Nuron, akan cahaya. Mubin, yang terang. Simak semula. Ya Yohanes, wahai manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sesungguhnya telah datang ia kepada kamu, keterangan daripada Tuhan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Nabi. Nabi itu menjadi burhan, menjadi hujah, sebagai keterangan bukti. Itulah burhan di sini. Wa anzalna ilaikum nuron, dan telah kami turunkan kepada kamu nuron, yaitu cahaya mubina, yang terang. Cahaya di sini yang dimaksudkan ya Al-Quran. Jadi seiringlah burhan itu ialah Nabi, keterangan itu ialah Nabi, dan nur itu adalah Al-Quran. Jadi kesesuaian ayat ini, ia Nabi, ia membawa Al-Quran untuk umat ini. Al-Quran yang terang, yang nyata, menjelaskan yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi manusia bahawa belum sampai burhan, belum sampai keterangan. Jadi ya, di mana-mana manusia yang kedengaran azan, artinya ia sudah sampai seru. Sebab azan itu adalah syiar kepada Islam. Jadi bila dia dengar azan, mereka akan mengatakan itu ia panggilan solat untuk orang Islam. Artinya, perkataan itu dah menunjukkan ya, keterangan sudah sampai kepadanya. Yaitu, ya, jangan ada alasan belum sampai seru. Ya, itu silap. Ya. Yang belum sampai seru ini, ialah mereka yang duduk benar-benar di pendalaman, yang tidak ada sampai berita, tak kedengaran suara azan, ya, dan tidak ada alat-alat komunikasi yang boleh sampai kepadanya. Di hidup hanya kerumpuk dia, atau kita katakan ya, orang-orang asli yang benar-benar duduk di pertengahan ya, hutan, yang mana mereka ya, tidak didatangi oleh sesiapa tentang hal agama. Jadi dia buat apa yang dia yakin. Ya, dia yakin menyembah ya, pohon, menyembah roh, ya, itu keyakinan dia. Dia tidak salah. Dia tidak berdosa. Sebabnya apa? Sebab belum sampai seru kepadanya. Benar-benar tidak sampai seru kepadanya. Itu ya,
golongan yang tidak dianggap berdosa dan tidak dikatakan Allah itu zalim. Ya, kalau Allah seksa, artinya kita menganggap Allah itu zalim. Jadi Allah tidak zalim. Ya. Jadi, ya, yang manusia menzalimi diri mereka sendiri ialah kerana didatangi oleh Rasul, tapi mereka menolak kedatangan Rasul itu. Itu baru dikatakan yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Ha, jadi, ya, jangan ada alasan, oh, belum sampai seru. Orang kita pun kadang, ya, ada ucapan-ucapan ya, belum sampai seru. Contohnya teringat, ya, dulu-dulu, ya, kalau dikatakan, ya, tak pergi haji ke, belum sampai seru. Tak pergi haji, selalu perkataan tak pergi haji itu, dia akan jawab belum sampai seru. Ya. Jadi seruan haji itu dah ada daripada awal sekolahan kadang. Kecil lagi pun dah dikatakan, ya, kita dah sampai seru mengatakan ya rukun haji dalam Islam. Ya, haji ke Baitullah. Itu artinya seru namanya. Ya. Jangan ada alasan belum sampai seru. Nah, itu salah. Ya. Nah, kalau belum ada rezeki untuk pergi, nah, itu tak apa. Ya. Ini belum sampai seru. Nah, ini satu ya, perkataan yang salah. Ya. Itu dikatakan kenapa ya orang Islam ya perlu kumandangkan azan ya, terutama di negara-negara Islam kita kena kumandangkan azan atau melaungkan azan sebab orang-orang yang bukan Islam yang berada di dalam negara Islam sekurang-kurangnya mereka telah mendengar seruan azan yang mana itulah seruan Islam. Nah, itu tujuannya supaya besok di depan Tuhan, ya Allah, kenapa engkau seksa kami ya Allah sedangkan kami belum ya sampai seru. Ya, kami belum dapat seruan lagi. Nah, jadi ya, hal ini tidak ada diterima oleh Allah Taala alasan belum sampai seru. Sedangkan mereka sendiri telah mendengar suara syiar Islam itu iaitu azan. Dan dia tahu itu adalah seruan orang Islam. Itu artinya dah sampai seru. Ya? Jangan kita buat alasan demikian. Kita kata belum sampai seru. Ya? Nah, itu silap. Ya? Sebab itu ya, banyak ya, mereka ya, menggunakan alasan ini. Alasan belum sampai seru. Itu dikatakan ayat ini, wahai manusia, sesungguhnya telah datang ia kepada kamu, keterangan daripada Tuhan kamu. Yang dimasukkan ialah Nabi. Wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaikum kepada kamu, nura mubina, cahaya yang terang yaitu Quran. Quran ini, ia tidak akan jadi cahaya, kalau sekadar kita ya membaca dengan tujuan membaca nak dapatkan pahala sahaja. Itu tidak jadi cahaya kepada jiwa kita. Ya. Umar Al-Khattab ya adalah orang yang paling keras hatinya dan menolak Islam, marah kepada Muhammad. Ya, singa padang pasir. Jadi, ya, dengan ya, turunnya Al-Quran ya, dan sampai ke telinga dia dibacakan oleh ya, adiknya Hafsah. Pada masa itu, ya, Umar terdengar adiknya membaca surah Toha. Adiknya sudah masuk Islam. Dia marah dengan adiknya kerana ya, mengikut ajaran Nabi SAW. Jadi, ya, Umar terdengar suara Hafsah membaca surah ya, Toha. Dalam surah Toha awal ayat itu ya, sampai ayat apa ayat 5 ke di situ ditulis ya litasqa turunnya Al-Quran itu ya tidak untuk tidak mencelakakan ya. Nah, jadi artinya Quran diturunkan bukan untuk memberi kecelakaan ya. Nah, sebab itu Umar bila
terdengar ya surah Toha yang dibacakan oleh adiknya tadi, maka ya dia terfikir, kenapa kan aku nak memusuhi Muhammad? Kenapa aku nak memusuhi ya, ajaran yang dibawa oleh ya, Muhammad? Sedangkan ya, ajarannya tidak membawa kepada kecelakaan. Quran diturunkan untuk memberi, bukan untuk memberi kecelakaan. Ya. Jadi bila terfikir demikian, ya, kekerasan hati Umar lalu luluh, ya, lembut, dan baru dia terbuka jiwanya untuk menerima Islam. Ya. Mungkin juga salah satu daripada doa Nabi, semoga Islam itu dikuatkan dengan Umar. Benar-benar Umar masuk, Islam itu menjadi kuat. Ya. Ya, karena Umar ni ya, seorang yang digeruni oleh kalangan masyarakat Arab ini. Ya. Jadi kedatangan, ya, kemasukan Umar itu ya, sesuatu yang dapat memberi kekuatan dalam perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan nur, cahaya. Umar bila dengar, ya, dia terfikir. Kenapa dia terfikir? Dia faham apa yang dibacakan oleh adiknya. Ya. Maka, ya, disitulah kita tahu cahaya itu, Quran itu cahaya ialah kalau kita faham maknanya. Kalau kita tak faham apa yang kita dengar daripada orang yang baca. Ya? Kalau kita dengar orang yang baca dan kita tak faham apa yang kita jawab, sedapnya bunyi, sedapnya lagunya, sedapnya bacaannya. Kita akan hanya memuji bacaan. Ya? Bukan menggerunkan hati. Ya? Bukan memberikan cahaya kepada kita. Tidak. Ya, bahkan kita akan melaungkan sedapnya bacaan dia. Ya. Ha, kita hanya memuji bacaan. Ya. Ha, jadi, itu keimanan yang sekadar hanya membaca untuk dapat pahala saja. Bukan baca nak faham. Ha, ya. Jadi, kena faham ya, tentang Al-Quran ini. Ya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya, kenapa kamu tidak mentadaburkan, mengamati, mengkaji, meneliti ya, Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini datang daripada selain Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dapati la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Nescaya kamu akan dapati padanya perselisihan yang banyak. Jadi ya, kalau Quran ini datang bukan daripada Allah, sudah tentu kita akan dapati ya, ayat ini berselisih. Ya, perselisihan itu amat banyak. Ya, seperti orang yang ya, mengarang buku. Ya, banyak kesilapan sana, kesilapan sini. Kadang ya, bertentangan antara sana dan sini. Jadi ternyata Al-Quran ini tidak ada sifat itu. Ya, dan tidak ada keraguan. Raiba la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Ya, di dalam Al-Quran. Jadi kena ingat bahawa ya, Al-Quran ini sebenarnya ya, hakikatnya diturunkan supaya kita pahami. Itulah hakikat Al-Quran. Ya, janganlah kita nak bermegah-megah hanya dengan ya, lagu. Ya, melagukan Al-Quran, nak bermegah-megah dengan melagukan Al-Quran sahaja, ya, atau menyibukkan hanya nak belajar tajwid sampai mati, ya, itu tidak dikendaki oleh Quran demikian. Taklah ya, ditingkatkan ilmu kita kepada memahami Al-Quran, ya, sebagaimana yang ya, kita adakan saluran untuk ia memahami Al-Quran ini, yaitu dengan cara jalan harfiah. Ya, sebab jalan inilah yang paling memudahkan kita nak faham Quran. Ya. Bukan semena mereka yang menyusah-nyusahkan
ya, supaya kita tambah jauh kepada Al-Quran. Oh, tak tahu nahwu, tak tahu sorof, tak apa, janganlah nak terjemah-terjemah Quran. Ini manusia yang nak menjauhkan orang lain daripada Al-Quran. Ya. Nah, jadi apa salahnya kalau kita pelajari ya secara harfiah satu perkataan. Ya, sekurang-kurangnya kita tahu ya ayuhan nas tu mahai manusia. Ya, adakah itu salah? Adakah itu nak belajar nahwu ya berkitab-kitab ya berpuluh kitab dahulu ataupun nak belajar sorof berpuluh kitab dahulu baru nak tahu ya ayuhan nas dengan makna wahai manusia ya ataupun kita nak fasih bahasa Arab dahulu baru nak tahu ya ayuhan nas tu manusia wahai manusia. Nah, ini ya hal-hal yang menjauhkan manusia daripada paham Quran. Jadi anggapan yang menakut-nakutkan ya, dengan ya, memahami Al-Quran ini adalah satu perkara yang dikatakan ya, tidak patut. Ya, sebabnya ya, Al-Quran ini makin hari makin jauh daripada kita akhirnya. Dan ya, kita akan jadi manusia yang masih buta Al-Quran. Sampai bila-bila? Sebab apa? Ditakuti ya, salah dan salah. Ya. Nah, jadi ya, ini perkara yang ya, merosakkan umat Islam daripada apa? Faham Al-Quran. Baik ya, kita tengok kedudukan di sini. Ya. Ada perkataan fi'il namanya ja'a. Ya. Nah, kemudian ya, fi'il ja'a ni adalah dikatakan huruf mutal ya. Ah, mutal dia ya. Tengok jim alif hamzah jaa. Bila jumpa ya jaa mudhari dia yaji'u. Jim ya jadi ke bawah. Yaji'u. Ah, hamzah depan u. Jadi bila jumpa perkataan jaa mudhari'nya yaji'u. Ah ya. Ha, bila kita jumpa yaji'u atau mudhari. Mudhari. Ya. Baik. Ya. Kemudian perkataan anzalna. Anzalna ini rubai daripada nun zailam. Kemudian jadi penambahan alif anzala. Asalnya nun zailam. Nazala saja. Ya, jadi empat huruf anzala. Telah menurunkan ia. Kemudian ya, fi'il madhi ini ditambah dengan dhamir na jadi kami. Anzala jadi anzalna. Telah menurunkan kami. Ya. Kalau buang na tu dia bari asal perkataan kepada ia. Anzala. Telah menurunkan ia. Ya. Apa bezanya? Bezanya kalau tiga huruf nazala telah turun ia. Nah, ini anzala. Telah menurunkan ia. Akan beza. Ya. Kalau tiga huruf, lazim. Ya, lazim. Telah turun ia. Kalau empat huruf, anzala telah menurunkan ia. Dan ingat ya, setiap empat huruf, ya, PL yang dimulakan dengan empat huruf ni, mudoriknya bariskan domah. Ha, mudorik mesti bariskan domah. Jadi, anzala yunzilu. Ha, macam tu. Anzala yunzilu. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Fa'amma. Maka ada pun. Allazina. Orang-orang yang. Amanu. Telah beriman mereka. Billahi dengan Allah. Wa'tasamu dan telah berpegang teguh mereka. Dan telah berpegang teguh mereka. Bihi dengannya.
Fasayat fasayudakhiluhu. Maka bakal ia masukkan akan mereka. Maka bakal ia masukkan akan mereka. Fi rahmatin. Dalam rahmat. Minhu daripadanya. Wa fadlin dan kurnia. Wa yahdihim dan ia pimpin akan mereka. Dan ia pimpin akan mereka. Ilaihi kepadanya. Siraton jalan. Mustaqim yang lurus. Saya masuk mula. Fa'amma alladhina amanu. Maka adapun orang-orang yang telah beriman mereka billahi dengan Allah. Wa'tasamu. Dan telah berpegang teguh mereka bihi dengannya. Fasayudakhiluhum fi rahmatin minhu. Maka bakal ia masukkan akan mereka dalam rahmat daripadanya. Wa fadlin dan kurnia. Wayahdihim dan ia pimpin akan mereka ilah sirati ilaihi kepadanya. Siratum mustaqimah, jalan yang lurus. Ini harfiah dia. Ya. Cuba kita amati daripada harfiah ini. Adapun orang-orang yang telah beriman mereka dengan Allah. Ia beriman ya, dengan Allah. Percaya benar-benar dengan Allah. Jangan sekutukan Allah. Ya, Nabi SAW nak memberitahu kepada orang musyrikin ya, tentang Allah ini. Walaupun dia tahu Allah. Ya. Bila jasab dikatakan kepada orang musyrikin Mekah, siapa jadikan langit dan bumi? Dia sebut Allah. Sebab Allah perkataan Arab yang fasih disebut oleh mereka. Ya, dia akan sebut Allah. Ya. Nah, itu adalah ucapan fasih daripada mereka. Jadi orang musyrikin juga mengucapkan Allah. Sebagaimana dalam Quran dikatakan, wahai Muhammad, ya, sekiranya kamu katakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menjadikan langit-langit dan bumi? Saya qulun Allah. Bakal mereka mesti berkata Allah. Jadi artinya, orang musyrikin ya, mengatakan bahawa Allah. Tapi masalahnya, ya, dia tidak mengesakan Allah. Dia menganggap Allah itu ada sekutu. Sebab itu dia sembah berhala. Sebab berhala itu dikatakan ya, boleh menghubungkan kepada Tuhan besar. Berhala itu dianggap sebagai Tuhan kecil yang boleh menyampaikan kepada Tuhan besar, iaitu Allah. Nah, jadi ya, dia percaya Allah. Tapi dia tidak boleh terus minta terus kepada Allah. Ya, dia mesti melalui berhala-berhala itu. Jadi berhala itu sesuatu yang dia boleh nampak. Sedangkan Allah dia tak nampak. Dia nampak berhala itu. Jadi berhala itu Tuhan kecil yang boleh nampak. Dan Tuhan kecil ini kononnya ada roh. Jadi ya, bila dia minta kepada Tuhan kecil ini, ya, Tuhan kecil ini akan sampaikan kepada Tuhan besar. Yaitu Allah. Itulah yang dikatakan sebagai wasilah. Perantaraan ya, bagi orang musyrikin ya, itulah perantaraan ya, segala permintaannya ya, untuk sampai kepada Allah mesti melalui Tuhan kecil. Iman dia macam tu, kepercayaan dia macam tu
Jadi kita jangan buat demikian. Sebab itu Nabi SAW selama 13 tahun. Ingat tak perjuangan Nabi? Sebenarnya 23 tahun saja. 13 tahun, dia hanya menyampaikan akidah. Ya, benar-benar manusia supaya esakan Tuhan, tidak sekutukan Tuhan. So, selama 13 tahun. Kemudian 10 tahun itu adalah hukum hakam yang lain. Sedangkan dia memahamkan akidah itu selama 13 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun. Itulah perjuangan Nabi. Kalau seandainya perjuangan Nabi ya sampai 60 tahun, contoh ya. Kalau perjuangan Nabi sampai 60 tahun, sudah tentulah satu dunia ini sudah Islam. Ya. Nah, satu dunia sudah Islam. Ya, itu hanya 23 tahun saja. Itu pun hampir-hampir ya, suku dunia. Ya. Baik. Ya. Jadi, ya, kedatangan Nabi ini mengajak supaya beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah dengan mengesakan Allah. Jangan ada wasilah atau perantaraan. Kita ni kadang ya sedar atau tidak sedar. Ya masih lagi kita ya masih nak berwasilah dengan selain Allah Ta'ala. Contohnya, kita berwasilah dengan orang-orang yang mati. Bertawassul. Ya. Nah, wasilah atau tawassul sama. Ya. Kita bertawassul dengan orang yang sudah mati. Terutama tok guru-tok guru kita atau yang dianggap wali-wali. Kita bertawassul dengan dia kononnya ya dengan perantaran wali ini ya nanti hajat kita sampai kepada Tuhan besar yaitu Allah. Samalah kepercayaan kita dengan orang musyrikin. Orang musyrikin mengatakan berhala itu ya akan dapat menyampaikan kepada Tuhan besar. Yang kita menyeru wali-wali yang sudah mati, dia bukan Nabi. Tapi dianggap katur kononnya wali, kita minta dengan dia untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi sama perkataan wasilah atau tawassul ini. Kadang mereka yang mempertahankan atau mengharuskan dan membolehkan. Kita boleh bertawassul kepada orang-orang yang alim, yang sudah mati, yang dianggap wali, ya orang-orang yang menghalalkan ini, ya biarlah dia, ya masuk, ya ke dalam lubang sendiri. Kita jangan ikut mereka masuk dalam lubang atau jurang yang menghancurkan. Ya kita pertahankan akidah kita, kepercayaan kita. Biar dia menghalalkan, ya. Ha, dia nak menghalalkan, dia nak mempertahankan, biarkan. Ya, orang-orang macam inilah yang akan ya, di dunia kita tak nampak kesesalan dia. Di akhirat besok kita menyesal. Kalau tahu aku tak ingin nak ikut sipulan itu. Macam itulah bahasanya. Dia menyesal besok di akhirat. Sebab apa? Ya, hal itu ada hal syirik. Bukan syirik kecil. Ya. Syirik besar. Yang mana dia boleh kekal dalam neraka. Nak ke? Ya. Nah, apa salahnya kita terus macam mana Nabi ajar kita. Minta terus kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah aku. Ya, minta apa sahaja kepada Allah, apa salahnya? Kenapa perlu ya Syekh Abdul Kadir Jailani, tolonglah aku, selamatkanlah aku, sampaikanlah hajatku kepada Allah. Kenapa perlu minta tawasul kepada Syekh Abdul Kadir Jailani dan sebagainya? Ya, kenapa tak terus kepada Allah sahaja? Ya. Minta terus kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. 13 tahun Nabi mengajarkan hal ini. Ya. Jangan kita anggap ia ringan. Yang keduanya, wa'tasomu bihi. Dan berpegang teguh olehmu dengannya. Yang kedua, setelah kita percaya kepada Allah, jangan kita tergelincir. Pegang teguh. Fasayudakhiluhum fi rahmatin minhu. Maka bakal ia masukkan akan mereka dalam rahmat daripadanya. Rahmat Tuhan tu syurga kalau nak tahu. Tu Allah akan masukkan ke dalam syurga. Wa fadlin
dan kurnia. Kurnia dalam syurga ini tak dapat nak dikata. Ia dikatakan ya bahawa ia disediakan mengikut hadis ya, yang dari Abu Hurairah mengatakan, ya Allah sediakan kepada hamba-hamba yang soleh kurnia ini, iaitu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Itulah kurnia dalam syurga kalau nak tahu, ya Allah. Ya. Wayahdihim dan ia pimpin akan mereka ilaihi, kepadanya, kepada Allah, siraton mustaqim, jalan yang lurus. Akidah dah betul, insya Allah Allah akan pimpin dia ke jalan yang betul, iaitu jalan yang lurus yang membawa kepada kebahagiaan ya dunia dan akhirat. Bila kita dipimpin kepada jalan yang lurus, iaitu agama Islam yang betul. Jadi yang betul itu akan membawa kepada syurga. Ya, bukan mana agama Islam ni semua betul, tak ada. Ya. Mereka berpegang dengan agama Islam tapi tak betul. Jadi kita tak nak yang macam tu. Ya, nama saja ya, dia beragama Islam tapi Islam yang sesat. Cari Islam yang betul. Ya. Baik, sambung lagi. Yastaftunaka. Mereka minta fatwa kepada engkau. Mereka minta fatwa kepada engkau. Kul, katakanlah oleh engkau. Allahu Allah, yuftikum, ia beri fatwa kepada kamu. Fil kalalah, tentang kalalah. Tulis juga kalalah, tentang kalalah. In jika umru'un, seorang halaka, telah mati ia. Laisa, tidak ada. Lahu, baginya. Waladun, anak. Walahu, dan baginya. Ukhtun, ada saudara perempuan. Falaha, maka baginya. Nisfu, setengah. Ma taroka, ma apa yang taroka, telah ia tinggalkan. Wahua, walhal ia. Yari suha, ia warisi akannya. In jika lam, tidak. Yakun, ia ada. Laha, baginya. Waladun, anak. Fa'in, maka jika. Kanata, adalah ia berdua. Isnaini, dua orang. Falahuma, maka bagi keduanya. Sulusani, dua per tiga. Mimma, daripada apa yang taroka, telah ia tinggalkan. Wa
Wain dan jika. Kanu adalah mereka. Ikhwatan ada saudara-saudara. Rijalan laki-laki. Wanisa'a dan perempuan. Bali Zakari, maka bagi lelaki. Mislu seumpama. Hazi bahagian. Un saya ini dua orang perempuan. Yubayyinu ia terangkan. Allahu oleh Allah. Lakum bagi kamu. Antadillu supaya tidak, tidak dalam bracket ni tapi kena baca. Supaya tidak antadillu supaya tidak kamu sesat. Kalau kita terjemah supaya kamu sesat, anda jadi salah lah. Sedangkan ayat ni menerangkan supaya kamu tidak sesat. Ya? Supaya tidak kamu sesat. Wallah dan Allah. Bikuli dengan tiap-tiap. Syai'in sesuatu. Alim amat mengetahui. Biasanya mas mula ya. Yastaftu nakah. Mereka minta patwa kepada engkau. Kul katakan oleh engkau ya Muhammad. Allah yufti kumpil kalalah. Allah ia memberi patwa kepada kamu tentang kalalah. Kalalah ni kalau kita katakan sebatang kara. Ya? Dia tidak kahwin. Tak ada anak. Tapi dia ada harta. Dia ada harta. Itu dikatakan kalalah. Iaitu ini mru'un halakah. Jika seorang telah mati ia atau telah binasa ia. Laisalahu walad. Tidak ada baginya anak. Dia tidak ada anak. Dia tidak kahwin. Tak ada anak. Walau ukhtun dan baginya ada saudara perempuan. Falaha maka baginya nisfu matarok. Maka baginya setengah apa yang telah ia tinggalkan. Maknanya kalau dia ada saudara, mana adik-beradik dia ada seorang perempuan daripada mak bapak dia, ya. Dia dapat setengah, ya. Wahwa yarisuha dan ia mewarisi akannya. Dan ia siapa? Ya, maknanya ia ni ialah saudara lelaki pula. Saudara lelaki, ya, ia mewarisi akannya. Maknanya saudara lelaki akan mewarisi ya semua apa yang ia tinggalkan. In lam yakun laha walad. Jika tidak ia ada bagi anak. Jadi teralang tu oleh anak. Kalau tak ada anak, kalau dia ada saudara lelaki, ya, mana ada beradik lelakinya, lelaki seorang tu, dia akan bulat semua. Ya. Kemudian fa'in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Maka jika adalah ia berdua, ia dua orang falahuma maka bagi keduanya sulusani 2/3 mimma tarak. Ya, daripada apa yang ia tinggalkan. Dia ada dua saudara, ya, saudara perempuan. Maka ya, dua saudara ini, ya, maka dia kena berbagi dengan 2/3 daripada apa yang ia tinggalkan. Ya, wa in kanu, ya, dan jika adalah mereka, ikhwatan, saudara-saudara rijalan wanisaan,
lelaki dan perempuan, mana dia ada beradik-beradik lain ramai, lelaki ada, perempuan ada. Balik zakari, maka hitungannya bagi laki-laki mislah hazil unsayain, seumpama bagian dua ya anak perempuan. Maknanya bagi lelaki ya dapat dua bahagian, ya dapat dua bahagian. Satu bahagian ya paling zakari, maka bagi laki-laki mislu seumpama hasil unsaya ini, ya bahagian dua anak perempuan. Jadi kalau perempuan itu dapat ya lelaki dapat satu, perempuan dapat setengah. Yubayyinullahu lakum, ia terangkan oleh Allah bagi kamu. Mana syariat-syariat ini adalah syariat agama. Ya an tadillu, supaya tidak kamu sesat. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah ya dan Allah dengan tidak sesuatu amat mengetahui. Ini ya ditutup dengan ya, bab pembahagian pusaka atau faraid, sebagaimana awal-awal ayat pun berkaitan dengan faraid. Jadi ditutup juga surah Nisa ini dengan bab yang berkaitan faraid, ya. Jadi tamatlah surah Nisa, insyaallah akan datang itu masuk surah Maidah, ya. Baik, ya, kita teruskan dengan kuliah seterusnya, yaitu pelajaran sorof. Ya, pelajaran sorof sampai tamrin berapa kita? 38. Okey, kita teruskan dengan pelajaran sorof 38. Kita selesaikan latihan yang diberi, ya. Tasriful lafzi bab fa'ala yufa'ilu, jawa yujawi mujawatan atau jiwaan, jawila tujawi mujawin mujawan 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 juya yujawa. Maknanya membawa ya berita. Tamrin dia tak banyak, ada 5 saja. Pertama dal alif wa ya, dawa mengubati. Cuba buat madhi mudhari masdar dawa. Dawa yudawi mudawatan atau diwaan. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Mudawan. Makan zaman, mudawan. Mati majhul, mudorik majhul. Duya yudawa. Itu makna mengubati. Nombor dua, makna dia memakai. Ini kap alif waya. Cuba buat madi mudorik masdar. Kawa yukawi mukawatan kiwaan. Amar nahi. Kawi. Lagi simpail, isim maf'ul, makan zaman. Mukawin, mukawan. Ya, madi majhul, mudorik majhul. Kuya yukawa. Okey, nombor tiga. Ya, makna menyamai. Sin alif waya. Cuba buat madi mudorik masdar. Sawi mukawatan kiwaan. Amar nahi. Sawi lah kusawi. Amar isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Musawin, musawan. Ya, yeah, madi majhul, mudorik majhul. Suya yusawa. Nombor lima dengan makna. Nombor empat dengan makna memusuhi. Nun alif waya. Cuba buat madi mudorik masdar. Nawi munawatan. Ya, yeah. Amar nahi. Nawi. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Munawan. Ya, yeah, menawan.
Madi majhul, mudhari majhul. Nuya yunawa. Ya, nuya yunawa. Nombor lima dengan makna mengalahkan. Qaf alif waw ya. Cuba buat. Madi mudhari majhul. Qaf alif waw ya. Mukawatan huwaan. Ya, amar nahi. Kawin ya tu kawin. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mukawin, mukawan, 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 mukawan. Madi majul, mudorik majul. Kuya yukawa. Kuya yukawa. Baik ya. Cuba letak makna satu. Ya, kita ambil makna mengalahkan yang akhir sekali. Madi macam mana? Telah mengalahkan dia. Mudorik. Ya, mengalahkan. Ya, masdar. Kekalahan. Okey. Nah, Amar. Kalahkanlah oleh engkau. Kalahkanlah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau mengalahkan. Nah, isim fa'il. Yang mengalahkan. Yang mengalahkan. Isim maf'ul. Yang dikalahkan. Makan zaman. Tempat mengalahkan masa mengalahkan. Ya, okey. Madi majhul. Telah dikalahkan ia. Mudhari' majhul. Ia dikalahkan. Ya. Okey, itu mumtaz ni untuk 38 ni, mumtaz. Dan akan datang 39. 39 masih lagi bab fa'ala yufa'ilu. Tapi contoh lain iaitu waro yuwari muwarotan atau wiro'an. Ya, bab ni yang kita baru belajar ni namanya bab lafif. Ya. Lafif ni maknanya dua akhir tu huruf mu'tal. Kemudian kita belajar nakis pula akhirnya huruf mu'tal. Yang akhir tu huruf mu'tal. Yeah. Masih bab fa'ala yufa'il. Bab nakis. InsyaAllah ada lima juga dia punya latihan yang perlu diselesaikan. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah pagi ini, insyaAllah. Yeah. Dan insyaAllah akan mengiringi buku selanjutnya. Dua buku ya, satu buku itu Al-Quran dan satu lagi hadis ya. Insyaallah. Okey, itu saja untuk hari ini. Sebelas set. Okey, insyaallah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul.